Saya Arif Rahmanto. Saya bangga dan bahagia menjadi guru di SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta. Karena sekolah ini selalu memberi kesempatan saya untuk mengembangkan ide dan mengembangkan kompetensi sebagai seorang guru. Sukses untuk Pak Arief Ananto, semoga selalu menginspirasi untuk Bapak Ibu guru yang lain. Saya Aristo Rahadi, Kepala BPM RPK Kemendikbud Ristek tahun 2011 sampai tahun 2018. Ya, saya kenal Pak Arief Ramanto sebenarnya sejak tahun 2006 ketika beliau menjadi salah satu tim penulis naskah program media yang dikembangkan oleh Pustekom. Dan hingga saat ini kami masih memanfaatkan keahlian beliau baik sebagai narasumber maupun sebagai salah satu anggota tim kreatif kami dalam kegiatan produksi media audio pembelajaran di BPM RPK. Menurut saya, Pak Arief adalah sosok pendidik yang bukan saja profesional, tapi juga sangat kreatif dan inspiratif. Kami bangga bisa bekerja sama dengan beliau. Terima kasih Pak Arief, sukses dan teruskan untuk berbagi inovasi dan menjadi inspirator bagi dunia pendidikan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Rahmanto, Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta. SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta mempunyai salah satu guru yaitu Pak Arief Rahmanto SPD. Pak Arief ini mempunyai kompetensi dalam bidang IT yang sangat luar biasa. Terbukti sejak tahun 2009 Pak Arief ini menginisiasi pembelajaran jarak jauh di SD Muhammadiyah Sapen, sebab saat itu beberapa siswa kami ada di Amerika selama 3 bulan. Pembelajaran jarak jauh bisa dilaksanakan dengan baik. Ini semuanya berkat dari kontribusi, pemikiran, dan karya dari Pak Arief Rahmanto. Kemudian ditindaklanjuti pada tahun 2013, Pak Arief ini menginisiasi terkait penggunaan Google Workspace untuk pembelajaran di SD Muhammadiyah Sapen. Dalam pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19 ini, SD Muhammadiyah Sapen bisa memberikan pelayanan yang baik kepada peserta didik terkait dengan pembelajaran secara daring. Pak Arief ini menginisiasi ataupun sebagai inisiator pembelajaran menggunakan blended learning, baik itu menggunakan Sapen Radio ataupun menggunakan YouTube, dalam hal ini adalah Sapen TV. Ini semua adalah buah pemikiran dan inisiasi dari Pak Arief. Pak Arief ini menjadi salah satu guru kami yang mendukung program-program sekolah terkait SD Muhammadiyah Sapen menjadi sekolah digital. Selamat untuk Pak Arief, kami sangat membutuhkan kontribusi terus Pak Arief terkait dengan pengembangan IT SD Muhammadiyah Sapen. Sukses selalu untuk Pak Arief Rahmanto.